tahap menyerahkan surat rekomendasi agar para kandidat bisa segera menyusun langkah-langkah taktis berikutnya untuk bisa mendaftarkan diri ke KPUD masing-masing dan pada saatnya berlayar dan menjalankan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kesediaan dan kehadirannya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih, itu pembuka dari saya. Setelah ini saya persilahkan untuk diundang satu persatu untuk saya serahkan surat rekomendasinya. Baik, terima kasih Ketua HY. Rekan-rekan media, kami mulai penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada Kabupaten dan Kota. Kami mulai dari Provinsi Aceh. Sebentar. Mohon izin kami butuh waktu sebentar, Ketum, untuk memasukkan suratnya sebentar dulu.
Kami persilakan juga untuk para pengurus DPD dan DPC. Kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Aceh Selatan. Ya, salam komando selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Biren, Bapak Muklis dan wakilnya Bapak Razuardi untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Baik, silakan rekan-rekan media untuk mengambil momen. Selanjutnya, salam komando. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Pidi, Bapak Zakaria Agani dan Bapak Imran Abu Bakar untuk ke tengah. Ya, dipersilakan untuk langsung mengambil tempat terlebih dahulu Bapak. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Ya. Selanjutnya salam komando. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Banda Aceh. Dipersilakan Bapak Aminullah Usman dan wakilnya Bapak Isnaini Husda yang merupakan kader utama dari Partai Demokrat. Baik, dipersilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Baik, selanjutnya salam komando. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Lhokseumawe, Sumawe, Provinsi Aceh, Bapak Sayuti Abu Bakar dan wakilnya Bapak Husnaini Pong untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Lhokseumawe, Sumawe, Provinsi Aceh. Baik, salam komando Bapak. Baik, terima kasih. Baik, kita ulang salam komando. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih untuk Provinsi Aceh. Kita lanjutkan ke Provinsi Sumatera Barat. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Padang Pariaman. Dipersilakan kepada Bapak John Kennedy Ajis dan wakilnya Bapak Rahmat Hidayat untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Baik, gaya kedua, salam komando, dipersilakan tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Kami lanjutkan, kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dipersilakan kepada Bapak Genius Umar dan wakilnya Bapak Muhammad Ridwan untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Baik, salam komando. Baik, terima kasih. Dari Sumatera Barat kita beralih ke Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kami panggilkan Bapak Suhaidi dan wakilnya Bapak Syamsuddin Uti yang merupakan wakil bupati incumbent dari Partai Demokrat untuk ke tengah.
Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Baik, salam komando gaya kedua. Baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Dumai, Provinsi Riau, Bapak Edi A. Muhammad Yatim yang merupakan anggota fraksi dari Partai Demokrat dan wakilnya Ibu Alamainis. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Baik, dipersilakan rekan-rekan media mengambil momen. Salam komando, tangannya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari Riau, izin kami lanjutkan ke Provinsi Lampung. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Lampung Barat, Bapak Parosil Mapsus dan wakilnya Bapak Mat Hasnurin untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Lampung Barat. Dari DPD Lampung, kami panggilkan Ketua DPD Lampung, Ketua DPD Provinsi Lampung. Kami panggilkan sekali lagi kepada Ketua DPD Provinsi Lampung atau pengurus DPC-nya. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dipersilakan kepada Bapak Dedi Ermansyah dan wakilnya. Oh. Baik, kami persilakan Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Baik. Baik. Salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Bangka Tengah kepada Bapak Al Ghafri Rahman dan wakilnya Bapak El Frianda untuk ke tengah. Kami persilakan juga para pengurus DPD dan DPC Provinsi Bangka Belitung untuk mendampingi di depan. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, salam komando. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Bangka Selatan kepada Bapak Riza dan wakilnya untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita beralih ke Provinsi Banten. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Bapak Mat Romli dan wakilnya Bapak Irfan Syah untuk ke tengah. Baik, dipersilakan untuk langsung mengambil tempat.
Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik, salam komando tangannya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya izin kami panggilkan kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Cilegon, Bapak Robin Syah dan wakilnya Bapak Fajar Hadi Prabowo untuk ke tengah. Ya, langsung mengambil tempat Bapak ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Cilegon, Provinsi Banten. Baik, terima kasih Bapak. Baik, dari Banten kita beralih ke Provinsi Jawa Barat. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Sumedang, Bapak Doni Ahmad Munir dan wakilnya Bapak M. Fajar Aldila untuk ke tengah. Kami persilakan untuk para pengurus DPD dan DPC juga untuk mendampingi. Baik. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Baik, salam komando selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Dari Jawa Barat, kita langsung beralih ke Jawa Tengah. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, kepada Bapak Witiarso Utomo dan wakilnya Bapak Muhammad Ibnu Hajar untuk ke tengah. Kami persilakan kepada pengurus DPD dan DPC juga untuk mendampingi di depan. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dipersilakan rekan-rekan media mengambil momen. Ya, salam komando selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Izin kami lanjutkan. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Purworejo, Bapak Yopi Prabowo yang merupakan kader utama Partai Demokrat dan wakilnya Bapak Lukman Hakim untuk ke tengah. Kami persilakan langsung mengambil tempat, Bapak, mohon izin. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Baik, terima kasih Bapak. Izin kami lanjutkan ke Provinsi Jawa Timur. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Blitar, Ibu Rini Syarifah dan wakilnya Bapak Abdul Goni untuk ke tengah. Baik, kami persilakan juga kepada para pengurus DPD dan DPC untuk mendampingi di depan. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan rekan-rekan media mengambil momen. Salam komando. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Bondowoso kepada Bapak Bambang Sukwanto dan wakilnya Bapak Muhammad Bakir untuk ke tengah.
Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Salam komando, dipersilakan. Baik, selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Malang, Bapak Gunawan HS dan wakilnya Bapak Umar Usman untuk ke tengah. Dipersilakan, Bapak. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Izin, Bapak. Baik, salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Kediri, Ibu Finanda Prameswati dan wakilnya Bapak Kowimudin untuk ke tengah. Dipersilakan. Dipersilakan untuk langsung mengambil tempat. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pegang sama-sama, Pak. Izin. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati, dipersilakan untuk kembali ke tempat, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko dan wakilnya untuk ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Baik, salam komando. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Pamekasan, Bapak Kolilu Rahman dan wakilnya Bapak Sukrianto untuk ke tengah. Kami persilakan untuk langsung mengambil tempat, Bapak, ke tengah. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Salam komando, selanjutnya. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak. Dari Jawa Timur kita beralih ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Lombok Barat kepada Ibu Nur Hidayah dan wakilnya Bapak Imam Kafali untuk ke tengah. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Kami persilakan juga untuk para pengurus DPD dan DPC untuk mendampingi. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipersilakan rekan-rekan media mengambil momen. Salam komando tangannya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan kepada Bapak Rumaksi dan wakilnya Bapak Ahmad Sukisman untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Baik, salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ahmad Salim dan wakilnya Bapak Muhammad Nasir untuk mengambil tempat. Baik, dipersilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Boleh dipegang suratnya? Baik, dipersilakan rekan-rekan media mengambil momen. Salam komando. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Mataram, Provinsi NTB, Bapak Mohan Roliskana dan wakilnya Bapak TGH Muzibur Rahman untuk ke tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih Bapak. Dari NTT kita beralih, dari NTB kita beralih ke NTT. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Agustinus Niga dan wakilnya Bapak John Lado yang merupakan Wabuk Incumbent dan Ketua DPC dari Partai Demokrat. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil momen. Baik, salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan, kita beralih ke Provinsi Kalimantan Barat kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sambas, Bapak Satono dan wakilnya Bapak Herwaldi Juardi untuk ke tengah. Baik, langsung mengambil tempat, mohon izin Bapak di tengah. Ya. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami panggilkan calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Pontianak, Bapak Mulyadi dan wakilnya Ibu Harti Hartijah yang merupakan pengurus DPP Partai Demokrat untuk mengambil tempat di tengah. Kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, salam komando tangannya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari Kalimantan Barat kita beralih ke Kalimantan Tengah. Kami panggilkan calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dipersilakan kepada Bapak Jaya Samaya dan wakilnya. Eca. Baik, kami persilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon bupati dan calon wakil bupati dari Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.